Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sehat semua ya. Jumpa lagi dengan konten rewo-rewo ya. Pengisi kegabutan daripada gabut. Konten lucu-lucuan ya. Konten yang tidak usah mikir ya teman-teman ya. Pada siang hari yang sangat terik tapi anginnya cukup sejuk ya. Waktu menunjukkan pukul 14 lebih 10 menit ya teman-teman ya. Di belakang saya itu ada tulisan Kali Klepu ya. Tepatnya di Dusun Paru, Desa Karanganyar, Kecamatan Kebonagung, Pacitan, Jawa Timur. Bagaimana jika saya putar kamera saya ya, teman-teman ya? Saya putar ke sini dulu ya. Nah, kelihatan ya, teman-teman ya, di belakang saya itu ada air bebatuan. Airnya sangat jernih dan sangat sejuk ya. Nah, saya putar ya, teman-teman ya. Sangat cocok untuk healing, healing. Nah, luar biasa teman-teman. Inilah serpian surga ya teman-teman, ada di sini ya. Jadi di sini ada warung-warung, ada musola, tempatnya pun. Nah, saya puter ya. Nampaknya pengunjung kedatangan teman-teman ini. Sebentar ya. Jangan lupa berwisata ke sini ya, teman-teman ya. Halo teman-teman. Dengan tiket masuk yang sangat terjangkau ya, teman-teman ya. Saya jamin tidak akan rugi ya setelah kita berwisata ke sini ya teman-teman. Saya putar kameranya di belakang saya. Wow, bagus kan teman-teman. Nah, ini adalah tempat-tempat, aduh ya Allah, tempat makan ya teman-teman. Wow, indah sekali. Wow. Saya puter teman-teman. Nah, OMG. Wow. Luar biasa. Nah, teman-teman, di samping tempat makan, di sini juga tersedia toko yang menjual batik khas Pacitan ya teman-teman ya, maupun kaos ya. Karena ternyata pengunjung mulai berdatangan ya teman-teman, nampaknya saya harus segera, tapi akan saya rekamkan keindahan dari Kali Klepu ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman mengunjungi Kali Klepu yang terletak di Dusun Waru, Desa Karanganyar, Kecamatan Kebonagung, Pacitan, Jawa Timur ya.
biasa kan kita. Indah. Jangan lupa berwisata ke Kali Klepu, Pacitan, Jawa Timur. Assalamualaikum.